saya mau klarifikasi terkait akun fake ya, yang maraknya beredar di Facebook, yang menggunakan foto-foto saya dan digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Perlu diketahui, dari sejak tahun 2012 pertengahan, kalau nggak salah saya ingat, saya tidak menggunakan lagi akun Facebook karena kesibukan saya sendiri. Zaman pada waktu itu kan sinyal apa segala macam susah ya. Terus kemudian ada juga dari waspada fake account juga, bahwasannya saya sudah meninggal. Sampai saat ini tanggal 12 Juli 2022 saya masih sehat walafiat. Ya, saya masih hidup. Gitu. Terus terkait anak. Nah, anak itu adalah anak tetangga. Saya enggak ada anak laki-laki. Anak tersebut sekarang sudah besar ya. Saya menganggapnya anak itu sebagai ponakan lah ya, anak tetangga. Itu bisa dibuktikan juga anak itu sudah besar. Nah, namanya Firza. Terus istri. Nah, istri yang mengaku saya siapa itu suaminya, saya enggak kenal. Itu bukan istri saya. Dan istri saya juga masih mengabdi dengan negara di Kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Ya. Terus zaman sekarang udah canggih loh. Ketika memang mau berteman, mau apa kan kita bisa video call. Video call itu kita bisa tunjuk, coba dong, dari mimiknya udah kelihatan ya. Tunjuk hidungnya, ya kan? Tunjuk telinganya. Ya segala hal lah. Kita aja yang berteman dengan video call yang belum ketemu aja belum perangat percaya banget, apalagi yang cuma dunia maya. Gitu. Terus zaman sekarang pun menurut saya udah canggih, orang tuh tahu mana yang asli, mana yang tidak. Gitu loh. Contoh, pesarian dari galerinya aja ketahuan update kapan. Itu foto-foto resolusi tahun gadul. Yang diambil. Cobalah, kita belajar sekarang nih digitalisasi ya, serba digital gitu loh. Terus saya juga enggak mungkin mau mengatasnamakan instansi saya, menjelekkan instansi saya sudah bekerja, saat ini saya masih berdinas, alhamdulillah saya masih berdinas, saya punya jabatan cukup. Jadi mutasi segala hal itu semua dari instansi saya, jadi tidak ada meminta hal tersebut, tidak ada. Dan malulah istilahnya kalau yang asli pun minta-minta gitu loh, iya kan. Seorang yang sekolah, berpendidikan, dan juga harus hati-hati gitu loh, berteman dengan siapapun gitu. Tapi saya sangat sayangkan terhadap orang-orang yang percaya yang tidak sebenarnya kita telusuri dulu, atau kita, oh iya ya, ini dengan siapa ya, kan kita bisa kelihatan berteman dengan siapa, galeri dengan siapa. Nah, sekali lagi, sampai detik ini tanggal 12 bulan 7 ya 2022 saya masih sehat. Akun Facebook saya sampai detik ini pun belum punya lagi akun Facebook tersebut. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya yang mengataskan nama Indra bla bla bla. Saya enggak tahu KTP-nya juga. Aduh. Sekarang udah elektrik, udah online KTP, tolonglah pakai ini sedikit, kan saya udah bilang tadi zaman digitalisasi gitu ya. Jadi udah sekarang kita jangan melihat dari wah ini si sosok yang berseragam yang apa, jangan, kita lihat dari si orang yang tersebut kita berteman ya, silakan. Tapi intinya yang tadi saya sampaikan, mungkin itu saja. Tolong lebih waspada lagi terhadap dunia maya ini. Oke, jam saya udah canggih. Terima kasih.